kita insya Allah terakhirlah dikuali 10-15 menit daripada Bapak Ustaz Bukhari Abdul Rahman untuk menyampaikan sedikit tausiah dan juga sedikit pengenalan untuk insya Allah tentang Bapak Indonesia Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa afdalus salat wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. قال الأمين الشعراء أولي الهدى فالتائنا تضيع وقم الزمان تبسم وسلام أبوه والملأ الملائك حوله بالدين وكل به بشرى. Dan saya hormati Tuan Guru Ahli Ulama dan juga yang saya kasihi Tuan Guru Ahmad Mudaudin dengan melahap dan sidang muslimin dan muslimat yang berhati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini saya mengambil peluang dalam 10 minit itu setidaknya, jadi dalam 15 minit 20 minit insyaAllah untuk menerangkan tentang Nahdlatul Ulama ataupun Na'am dan juga peranan Nahdlatul Ulama Malaysia di dalam menyatukan dan menggerakkan institusi pondok yang ada di Malaysia. Sebagaimana yang kita tahu, institusi pondok ataupun pengajian secara bersistem dan tradisional telah bertapak di tanah Melayu lebih daripada 200 tahun. Bahkan telah bertapak di tanah Indonesia lebih daripada 300 tahun. Hal ini kalau kita lihat peranan institusi pondok ini, jangan kita menganggap bahwasanya pondok cuma satu tempat untuk orang belajar agama dan orang yang tak boleh nak pergi. Maksudnya orang yang dah belajar akademik tak pandai kemudian dihantar ke pondok. Itu persepsi masyarakat, segelintir masyarakat dulu berkenaan dengan institusi pondok. Baik, Nahdlatul Ulama didirikan oleh tokoh ulama yang hebat terutama di Malaysia, yang mana kita kenali sebagai Syekh Abdullah Karim, dan beliau telah menubuhkan Na'am ataupun dipanggil sebagai Nahdlatul Ulama Malaysia. Matlamat dan tujuan asalnya adalah kerana untuk menyatukan anak bangsa Melayu daripada dicintang oleh penjajah. Begitu juga Nahdlatul Ulama di Indonesia telah diasaskan oleh Kiai Hashim Al-Ash'ari untuk menyatukan umat Islam berjuang melawan penjajah. Itu pada peringkat awal tertubuh dan juga terdirinya Nahdlatul Ulama dan juga Na'am. Kerana mereka sedari bahwasanya kekuatan agama, kekuatan Ahli Sunnah wal Jamaah terletak kepada anak bangsa tanah air dan juga terletak di dalam institusi pondok. Boleh dikatakan bahwasanya pondok merupakan benteng untuk mempertahankan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah daripada menyeleweng, daripada terseleweng dengan pahaman-pahaman yang bersikap agak yang bercampur aduk dengan perkara-perkara ataupun unsur-unsur. Di antara asas di dalam Na'am ataupun Nahdlatul Ulama yang ialah al-muhafazatu al-qadim salih wal-aqzul bil-jadid al-as'ah, melestarikan ataupun memelihara metodologi, manhaj, sistem yang telah ditinggalkan oleh tuan-tuan guru, wal-aqzul bil-jadid al-as'ah,
dan mengambil sistem manhaj ataupun cara pola pemikiran baru yang dilihat lebih baik, tanpa menafikan yang lama itu juga. Sebab itu di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'ab al-Iman, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-barakatuhu keberkatan ilmu itu terdapat pada golongan yang lebih sini di dalam ilmu, yaitu para guru-guru kita yang berada di hadapan. Baik, tugas ataupun peranan Nahdlatul Ulama yang mana dia merupakan salah satu organisasi, satu-satunya organisasi, bukan salah satu, satu-satunya organisasi Islam yang terbesar di dunia adalah Nahdlatul Ulama, yang mana ahli Nahdlatul Ulama di Indonesia lebih 90 juta orang, 3 kali ganda rakyat Indonesia. Itu ahli bagi organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama ini peranan mereka untuk menjaga bukan sahaja dari sudut keagamaan, bukan sahaja dari sudut pentadbiran, bahkan meliputi dan juga merangkumi semua aspek. Inilah yang dikenal dalam Nahdlatul Ulama Malaysia menjadi rujukan, bukan hanya dalam soal keagamaan, tetapi dalam soal ekonomi, dalam sosial budaya, bangsa dan juga lain-lain. Sebab itu kita perlu faham matlamat untuk belajar pondok. Bagi adik-adik yang belajar pondok, kita tajlidkan baliknya, kita barukan baliknya. Belajar pondok bukan hanya untuk menjadi orang. Belajar pondok bukan hanya untuk jadi lebih baik. Sebab itu sebagai contoh, nah ini saya tidak boleh berikan mana-mana. Sebagai contoh di Indonesia, mereka itu dapat meningkatkan sistem pengajian tuas, sistem pengajian pondok selama ratusan tahun, dan murid bilangan pelajar-pelajar yang sampai ribuan orang, kerana mereka menerapkan ilmu ini mesti dua disiplin. Setiap yang menubuhkan pondok mesti training, mesti latihan anak juga dan sendiri tu. Berbeza dari tempat kita, mati tu guru, meninggal tu guru, pondok itu ataupun pondok suram ramai ramai. Ini salah satu benda yang kita boleh ambil, yang boleh dijadikan tawaran, boleh dijadikan contoh. Yang mana yang baik kita ambil, yang mana yang tidak baik kita jangan ambil. Selain itu, mereka berdiri kukuh bukan hanya dari sudut aspek keagamaan, tetapi ekonomi yang juga bagus, bangsa yang juga bagus. Sebab itu kita nak, NAM ini satu organisasi nak memartabatkan pondok, bukan hanya pondok ini boleh semayang-mayang. Hanya semua cakap orang lah. Pondok, budak pondok boleh semayang-mayang, boleh buat tahlil, boleh jadi imam semayang jenazah, cukup. Bahkan kita nak melahirkan pelajar pondok ini yang mempunyai otoriti, yang mempunyai kriteria yang hebat, bukan sekadar jadi lebih pondok, tetapi mahir dalam selok-belok setiap segi, setiap bidang. Sebab itu kalau kita tengok pendidikan pondok di Malaysia, kenapa mundur dan jauh pula? Saya tak sentuh tentang sistem syllabus ataupun manhaj, itu mesti dikekalkan. Tapi saya sentuh di sudut kemana halal tuju pondok-pondok yang ada di Malaysia. Halal tujunya kemana? Sebab itu persepsi orang dulu, bila tanya masuk pondok nak makan apa? Hantar anak ke pondok nak makan apa? Apa pekerjaan nanti? Ini pemikiran orang-orang dulu. Sebab itu saya pernah belajar pondok. Saya pernah belajar pondok lain. Tunggu saya, tunggu aku haji orang. Orang dulu beranggapan bahawa saya belajar pondok nanti nak makan apa? Nak kerja apa? Maksudnya orang hanya fikir tentang makan. Macam mana nak hidup? Sebab itu kalau kita tengok sistem pendidikan Cina di Malaysia yang dikenali sebagai Dong Jiao Zong, contohnya Dong Jiao Zong,
satu pertubuhan pendidikan Cina yang bersifat sangat rasis. Mereka nak memartabatkan sekolah Cina, bahkan ditubuhkan sebelum kemerdekaan lagi, diasaskan oleh seorang yang bukan rakyat Malaysia daripada Cina, datang ke Malaysia, menubuhkan sekolah pertubuhan Dongzong ini untuk menjaga sekolah-sekolah Cina yang di bawah pertubuhan tersebut. Yang mana yang mengajari, yang mengajari, yang memberi support dan sumbangan dari sudut kewangan sebagainya ialah ahli-ahli perniagaan Cina yang kaya. Mereka telah mentajer 60 buah sekolah elit Cina, kebangsaan Cina, yang mana sekolah ini sangat-sangat resis, taksub kepada kaum. Jadi kita sepatutnya, kita anak bangsa tanah air sendiri, kita berada di tanah Melayu, tetapi pondok ataupun dipanggil benteng ataupun tempat anak-anak bangsa kita belajar agama, belajar selain daripada agama, mundur ke belakang, tidak dipandang, bahkan dipandang sebagai anak tiri. Dan sejauh ini mereka menuntut daripada kerajaan supaya mengiktiraf sistem pendidikan ini. Jadi sepatutnya kita selaku pelajar-pelajar pondok, selaku orang yang mengaku pelajar pondok, kita mesti menuntut hak kita sebagai bumi putra di Malaysia, menuntut supaya sistem pondok, pelajar pondok diketengahkan, bahkan diiktirafkan sendiri. Sebab itu kalau di Indonesia, sesiapa yang belajar di Indonesia sampai kepada mahat yang paling tinggi, dipanggil mahat ulama, habis belajar 10 tahun, 11 tahun, 13 tahun belajar pondok, dan apabila mereka keluar menjadi graduan pondok tersebut, sijil mereka itu diiktiraf, sijil mereka itu diiktiraf sampai kepada tahap degree, master. Habis degree tersebut boleh sama master di Indonesia. Maksudnya sijil pengajian pondok di Indonesia mahat ali diiktiraf sebagai ijazah sarjana. Kenapa? Kerana pelajar-pelajar ini mainkan peranan, tunjukkan kuasa, tunjukkan mereka punya kemampuan selaku pelajar pondok. Nampak saja pakai kemelak, nampak saja pakai balik, tapi mereka ada kuasa. Bahkan di Indonesia ada satu hari dipanggil sebagai hari santri, cuti umum satu di Indonesia. Apa itu hari santri? Hari pelajar pondok, cuti umum. Kita di Indonesia adalah hari guru, hari hari guru dan sebagainya, cuti. Tapi kita tak pernah dengar ini, ya, di tempat kita ini hari pelajar pondok, cuti. Di situ Naam Nahdlatul Ulama, satu organisasi bukan yang baru di Malaysia, bahkan lama yang telah ditubuhkan oleh Syekh Abdul Fahim, yang mana Syekh Abdul Fahim sebagaimana yang kita tahu tokoh yang besar, kita ketepikan dulu ideologi politik dan sebagainya. Sebab itu kita di Malaysia nak bersatu masalahnya kerana politik. Nahdlatul Ulama ataupun Naam bukan parti politik. Jadi boleh Naam ini dimasuki siapa? PAS pun boleh, UMNO pun boleh, siapa-siapa pun boleh masuk. Jiwa yang satu walaupun kepala yang berbeza. Politik ini tidak dapat dielakkan, memang berlaku perpecahan. Perpecahan yang pertama berlaku dalam Islam disebabkan siapa yang berhak untuk menjelaskan. Muncul perpecahan tersebut disebabkan pemahaman, pahaman politik yang berbeza. Jadi itu kita tidak nafikan. Pahaman yang berbeza tak ada masalah. Cuma yang penting kita bersatu di dalam memetabatkan sistem pendidikan agama yang diwarisi turun-temurun, dan juga menjaga tanah air kita dan juga bangsa kita. Sebelum ada sekolah, sebelum ada sekolah kebangsaan, sebelum ada universiti di Malaysia, apa sistem pengajian kita? Pondok. Muncul pondok di Malaysia bukan baru, tahun 1820 tidak ada, ratusan tahun. Jadi sebab itu pondok memainkan peranan
untuk membentuk jati diri dan juga membentuk akidah supaya tidak mundur. Jadi saya harap kita semua memahami apakah yang dimaksudkan dengan Nahdlatul Ulama Malaysia supaya tidak diselalui berfaat. Sebab ada yang memahami bahawa ini nak bagi puasa Jumaat, ini nak puasa Jumaat dan sebagainya. Ini salah faham, tak tahu tanya dulu, bukan terus sebabkan fitnah dan sebagainya. Ini masalah itu. Masalah kita di belakang sembang tidak kencang. Sembang mumpang mobil tak dulu, tak main tanya pun. Nah, jadi sebab itu saya pada malam ini untuk memudahkan apa sebenarnya perjuangan yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama. Kita melantik para alim ulama, guru-guru pondok sebagai mustasyar, sebagai penasihat dalam Nahdlatul Ulama, menasihat ahli-ahli yang menerapkan Nahdlatul Ulama supaya kita ini tidak memiliki guru-guru yang sini. Sebab itu dalam hadis yang saya baca tadi, bahwa Nabi SAW menyebutkan al-barakatu ma'akabirin, keberkatan itu terletak pada orang yang sini, ada kepada guru-guru kita yang dihadap. Dan juga Nabi SAW menyebutkan innallaha la yaqbil al-'ilma yantazi'uhu intizaman min al-ibad, walakin yaqbil al-'ilma bi mawti al-'ulama aw bi qabli al-'ulama. Nanti ulama habis ilmu kerana Allah Subhanahu wa Taala tidak cabut ilmu daripada dada seseorang itu kecuali dengan mati. Mautul ulama musibatun la tujba, mati ulama ini satu musibah yang tak boleh ditampak, tidak ada ganti. Wasulmatun la tasukku, mati ulama yang tua ini ibarat seperti kain yang koyak, yang tak boleh ditampai. Sebab itu kita memelihara dan meletakkan para alim ulama, guru-guru pondok kita yang di sini sebagai mustasyar penerak, maaf, sebagai mustasyar penasihat bagi ahli-ahli jawatan kuasa yang dibawa untuk bergerak dengan lebih. Sebab itu kalau kita faham, dia tak sentuh tentang politik, baik parti mana sekalipun Nahdlatul Ulama tak sibuk. Bahkan Naam ini matlamat dia adalah menyatukan anak bangsa kita dalam satu manhaj, dalam satu akidah, dalam satu perjuangan. Selain dengan mematabatkan agama, memurnikan akidah, kita juga ingin mematabatkan tanah air kita sendiri. Selain itu perjuangan, apa boleh kita faham perjuangan Takbir itu saja. Setakat boleh takbir itu, orang lain boleh takbir juga. Tapi apa dasar yang kita kenalkan? Kita tidak memilihkan bangsa, kita tidak memilihkan negara. Sebab itu kalau kita faham, agama sama sekali tidak memilihkan adat dan juga budaya yang tidak menyeluruh daripada syarikat. Sebab itu bila pakai kain pekat, ini ada orang Arab tak pakai kain pekat. Adakah pakai kain pekat ni salah? Sebab itu belum faham, agama tidak menghapuskan adat dan juga budaya. Selama mana dia tidak bercanggah dengan syarikat. Sebab itu Nahdlatul Ulama kita menggabung dengan apa? Selain daripada agama, bangsa dan juga mematabatkan kemahiran. Nah, ini kita tahu ini. Sepatutnya kita menanamkan rasa cinta kepada agama dan nasionalis. Apa itu nasionalis? Cinta kepada negara sendiri. Kadang orang sensitif dalam bab nasionalis. Bila semua nasionalis, orang yang ada orang lain, ideologi lain. Bahkan kita dalam hari saya kali tersebut, dia mengisyarkan bahawa Nabi SAW apabila nak berjumpa dengan Waraqah bin Naufal, bila berjumpa dengan Waraqah bin Naufal, Waraqah nanti kamu akan dihala oleh kaum Rasulullah. Nabi kata saya penuh Nabi sendiri, so dikeluarkan daripada tanah air. Ini bermaksud cinta dengan tanah air dalam hadis masyur Alam Asiyah Qabluwatan Miyamiyah. Bukan hadis masyur, cinta dengan tanah air itu dianggap sebagai sebahagian kecil daripada ini. Juga disebutkan oleh Imam Al-Bayhaqi dalam Syu'abul Hadiyah. Jadi saya rasa
sekali dulu perempuan dan perempuan sebelum itu, sesiapa yang berniat untuk menginfak dan juga berwakaf untuk pembelian tanah bagi pembinaan pondok madrasah Rumi Supri Jauh yang terletak di Sungai Buloh, Sarawak. Ya, pondok yang telah diuruskan oleh saya dan Fadil Sakais. Tuan-tuan, kalau nak berwakaf, ada kaunter wakaf disediakan di belakang. Ada pergi 30 ringgit, 50 ringgit dan 100 ringgit untuk pembelian tanah daripada hasil sumbangan wakaf tuan-tuan. Jadi saya rasa sekali itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.